Mengapa Israel tidak membuat jet tempur sendiri, yang bisa digunakan dan juga diekspor ke negara lain? Ini dia alasannya. Sains dan teknologi Israel merupakan salah satu sektor negara yang paling maju. Pada tahun 2019, Israel menduduki peringkat negara paling inovatif kelima di dunia, menurut Indeks Inovasi Bloomberg. Israel menghitung 140 ilmuwan dan teknisi per 10.000 karyawan, salah satu rasio tertinggi di dunia. Sebagai perbandingan, ada 85 per 10.000 di Amerika Serikat, dan 83 per 10.000 di Jepang. Israel adalah rumah bagi perusahaan besar di industri teknologi tinggi, dan memiliki salah satu populasi paling melek teknologi di dunia. Israel berinvestasi besar-besaran dalam teknologi seperti AI dan ilmu data, mobilitas cerdas, kesehatan digital, dan tata kelola elektronik melalui Digital Israel, serangkaian program nasional yang mencakup Full Choices, dan Smart Mobility Initiative. Sampai saat ini, Israel berhasil membuat beragam senjata, kendaraan lapis baja, artileri, rudal, pesawat, helikopter, dan kapal perang, drone, dan masih banyak lainnya. Israel telah membangun dan menerjunkan pesawat mereka sendiri, yaitu Kefir. Untuk menjawab pertanyaan di atas, ada dua alasan yang sangat bagus. Pertama, kapasitas industri untuk membangun dan menerjunkan pesawat tempur produksi sendiri mengharuskan memiliki industri utama tertentu yang tersedia seperti aluminium, elektronik, komponen hidrolik, dan spesialisasi komponen khusus besar seperti kantung bahan bakar untuk memberi makan rantai pasokan panjang yang konstan. Kedua, mereka tidak punya alasan ekonomi untuk itu. Mereka mengekspor elektronik kelas atas, dan komponen industri pesawat terbang lainnya, untuk mengisi ceruk pasar yang sangat bagus. Israel tidak membangun pesawat seperti itu lagi, karena proyek besar terakhirnya, Lavi, dibatalkan, karena IAF membeli lebih banyak F-16. Pembatalan tersebut secara efektif membunuh industri Israel itu, setidaknya dalam hal pembangunan, berlawanan dengan pembangunan kembali dan modifikasi pesawat berawak. Singkatnya, dan bertentangan dengan apa yang diklaim oleh poster lain, untuk menjawab pertanyaan ini, Lavi bukanlah salinan dari F-16, terlepas dari beberapa kemiripan yang dangkal. Melainkan itu adalah pesawat tempur multiperan yang dirancang serupa, tetapi tidak seperti F-16. Penekanan dan rekayasa utamanya, berorientasi pada misi penyerangan terlebih dahulu, dan superioritas udara kedua, sedangkan dengan F-16 prioritasnya dibalik. Desain ini lebih sesuai dengan kebutuhan Israel, dan memang tidak mendapatkan versi yang setara dengan F-16 yang lama, setelah Lavi dibatalkan dengan F-16i, yang dimodifikasi dengan mempertimbangkan kebutuhan Israel. Versi pendek yang jelas, mengapa Israel membatalkan Lavi demi F-16, itu merupakan tekanan Amerika yang substansial. AS tidak menginginkan pesawat yang sebanding bersaing dengan pesawat AS di pasar internasional, ingin melanjutkan penjualan F-16 ke Israel dan keuntungan sampingannya, jika Israel membeli pesawat itu, negara lain juga akan melakukannya. Dan jelas AS memiliki pengaruh yang sangat besar, bukan hanya dalam bantuan asing, dukungan diplomatik dan militer lainnya, tetapi Israel membutuhkan suku cadang AS untuk pesawat itu. Secara militer, tidak memiliki Lavi, mungkin hanya membuat sedikit atau tidak ada perbedaan bagi Israel selama bertahun-tahun. Secara ekonomi dan dalam hal kemandirian teknologi dan militer, hal itu merugikan Israel secara substansial. Alasan Israel saat ini menggunakan jet buatan AS, dan bukan desainnya sendiri sebagian besar ekonomis, karena pengembangan jet tempur generasi ke-4,5 atau ke-5 adalah usaha yang sangat mahal, dan juga politis, karena ini adalah bagian penting dari kerja sama militer Israel-Amerika. Masih ada waktu ketika Israel memproduksi jet tempur, dan keadaan peristiwa tersebut, itu adalah salah satu alasan mengapa banyak orang Israel masih menyukai ide senjata yang dipasok sendiri. Hingga pertengahan 1960-an, Israel membeli pesawat buatan Prancis seperti Dassault Mirage 3C, dan kebutuhan Israel sebenarnya menjadi dasar pengembangan Dassault Mirage 5 baru. Tetapi, ketika produksi jet dimulai, embargo pasokan senjata ke Israel diberlakukan oleh Prancis.
Hasilnya, Israel Aircraft Industries mulai memproduksi Neser, salinan tanpa izin dari Mirage 5 dan kemudian Kefir, versi yang didesain ulang dengan mesin yang lebih bertenaga. Kalau berbicara tentang ekspor ke negara lain, orang Amerika tidak selalu senang. Ketika Israel mencoba mengekspor senjata modern, mengklaim masalah kerja sama teknologi. Tetapi dalam kasus Neser dan Kefir, tidak ada yang bermasalah dengan penjualan surplus, dan kemudian semuanya menjadi lebih sedikit mengembangkan angkatan udara, kebanyakan Amerika Selatan. Selain itu untuk beberapa periode waktu Angkatan Laut Amerika, menyewa 25 jet tempur Kefir C-2, untuk bertindak sebagai pesawat musuh dalam pelatihan tempur udara yang berbeda. Tapi kasus yang masih menimbulkan rasa sakit bagi banyak orang Israel, yaitu pengembangan proyek LAVI, dan kemudian pembatalan setelah 3 prototipe sudah dibangun. Meskipun alasannya mungkin karena terlalu mahal untuk ekonomi Israel, ada rumor bahwa, masalah sebenarnya adalah AS kekhawatiran, tentang kemungkinan persaingan dengan jet Amerika di pasar ekspor. Siapa yang tidak tahu jet tempur legendaris F-16 buatan Amerika Serikat, yang banyak digunakan di belahan dunia, termasuk Indonesia. Namun, berbeda dengan F-16 Israel. Apa yang istimewa dari F-16 Israel? Ini bukan F-16 biasa. Ini adalah F-16i, Sufa. Kata i, ditambahkan oleh Israel, karena telah banyak dimodifikasi, untuk menyesuaikan dengan kebutuhan khusus Angkatan Udara Israel. Untuk membuat pekerjaan pilot yang luar biasa, semudah dan seefektif mungkin, F-16i telah dilengkapi dengan sistem senjata canggih, sistem radar yang dibuat khusus, dan sistem helm unik, yang memungkinkan pilot untuk meluncurkan senjata ke pesawat musuh, hanya dengan menggunakan penglihatan. Tidak heran dijuluki, Sufa, yang berarti, badai, dalam bahasa Ibrani.